seorang ibu hadang aparat satuan polisi Pamong Praja dengan senjata tajam yang akan menertibkan kios di lahannya, Jalan Ahmad Yani, Wawa, Kendari. Inilah aksi seorang ibu di Jalan Ahmad Yani, Wawa, menghadang aparat satuan polisi Pamong Praja Pemprov Sultra yang akan menertibkan kios di lahan kampus PGSD. Ibu ini tidak terima karena lahan tersebut miliknya, dibuktikan dengan putusan pengadilan. Beruntung aparat polisi Pamong Praja lainnya mengamankan ibu ini agar tidak membacok polisi Pamong Praja. Pembongkaran dilakukan saat Satpol PP dinilai pemilik lahan tanpa alasan dan pemberitahuan sebelumnya. Sekretaris Satpol PP Pemprov Sultra, Ari Jalu, mengatakan pembongkaran merupakan penertiban rutin atas permintaan pimpinan mereka karena adanya bangunan tidak sesuai dengan ketentuan. Kita membongkar. Walaupun ada, kita hanya mau tertibkan, tapi itu pun kan dari pengacaranya Bapak tidak ada, dari biro hukum sudah disampaikan. Hanya pengacara saya bilang diselesaikan bukan di lokasi sini. Pemilik lahan mengaku lahan ini merupakan tanah mereka dan sudah dimenangkan di pengadilan dan menolak kehadiran aparat Satpol PP. Pemilik lahan akan menjaga lokasi ini agar Satpol PP Pemprov Sultra tidak memasuki kawasan mereka. Dari Kendari, Gubernur Tameng memberitakan.